Halo guys, ketemu lagi sama aku Yulia. Jadi aku di sini mau mau nyambungin lightsticknya Twice ke apps. Jadi aku bukan unboxing karena ini udah dibuka. So aku mau nyambungin lightstick ini biar dia itu bisa berubah warna karena warnanya itu cuman pink, kuning sama merah doang. Jadi aku mau nyambungin yang warnanya banyak banget yang kayak yang versi 1. Jadi aku harus download apps-nya dulu. Jadi langsung aja kita buka dan kita bukan unboxing. Jadi kita langsung pasangin aja. Jadi kalian hal pertama itu harus cari Candy Bong Z. Jadi kalian harus cari di Play Store, itu namanya Candy Bong Z. Jadi aku udah install. Nah, jadi tinggal open aja di di install kan udah diinstal terus dibuka aja. Nah, ini jadi dia langsung minta dinyalain Bluetooth gitu loh. Karena Bluetoothnya udah nyala, jadi langsung dinyalain. Ini lightstick connection, jadi kita buka. Ini dia minta access location, jadi kita terima. Terus kan ini kan playgroundnya semua member, jadi kalian kalau mau ganti member juga bisa. Ini dia download. Bagus kan guys, warnanya jadi soalnya saya. Nah, ini kan yang itu aku udah foto cardnya dia, jadi aku mau pakai dia aja. Nah, ini dia di bluetoothnya. So langsung aja kita nyalain bluetoothnya. Jadi nanti kalau ini ditekan start, jadi dia nanti ada klip-klip gitu warna biru, jadi langsung kita stop. Try again. Katanya harus deket, deket, deketin. Oh, no. Oh, Bluetooth udah nyala kok. Udah nyala Bluetoothnya. Oh, little closer. Okay, close. A bit more close. Jadi dia tuh harus didekatin. No? Yes, this close. No? Try again. Okay. Come on. Why not? Tekan. Why not? Coba. Oh, that was cool. So, jadi tadi kan biru plik-plik gitu ya, bling-bling gitu, biru. Nah, sekarang di sini kan warnanya merah. Jadi kita tuh suruh pilih, jadi kayak kata kuncinya gitu. Jadi di sini ada warna merah, kuning, hijau dan biru. Jadi di lightstick kalian tuh warnanya apa? Jadi kalian pilih. Nah, ini kan warnanya merah. Jadi aku pilih yang merah. Jadi kayak kata kuncinya gitu biar nyambung. So, langsung di next. Nih, jadi ya kayak buka kunci gitu. Nah, ini regis. Jadi kita tunggu. Ini lagi downloading setting. Semoga nggak lama ya. Deg-degan nih. Oh,
Jadi udah di download kan nih, kita tinggal pilih aja. Ini always. Ini nyalanya putih. Putih doang. Ini. Terus ini party. Coba party kayak apa? Kedip-kedip kalau party. Kayak disco gitu. Ini terapi. Coba terapi. Terapi itu pasti slow. Kuning terapi. Kalau warna Twice, warnanya bagus. Bagus ya, Twice kuning sama pink. Itu warnanya Twice. Kalau candle kayak lilin gitu. Oh my god. Guys. Terus kalau ini colory. Jadi dia berubah gitu. Oh my god, keren. Kalau kalian lihat aslinya itu bagus banget. Bagus banget, jadi kayak keluar masuk gitu warnanya. Bagus banget. Buat kalian yang belum punya harus punya. Jadi ini kalau mau dipilih sendiri juga bisa warnanya. Kalian bisa pilih sendiri. Bagus banget, mudah. Kalian bisa select ini apa warnanya, bisa pilih sendiri. Jadi ini biru. Kalau misalkan kalian mau warna yang lain, ini kayak ungu, biru, pink gitu, kalian bisa pilih sendiri. Tinggal geser-geser aja nih warna. Ini kan ada kayak warna gitu, kalian pilih-pilih sendiri. Sama sebenarnya sih kayak yang Lexi yang pertama. Kalau yang pertama tuh aku sukanya apa namanya, bisa dijadiin lampu tidur gitu. Ini juga bisa sih, cuman nggak ada tempatnya kayak buat nyolokin chargeran gitu. Jadi kalau pakai baterai kan kayaknya boros. Kalau tinggal solokin kayak charger gitu. Gitu. Jadi aku mau warna pink. Aku suka yang pinknya, warna pink. Jadi kalau ini kontrol kecerahannya juga bisa, kita bisa kontrol sendiri. Jadi kita lebih terang apa lebih gelap gitu. Jadi bisa dikontrol. Ini kalau light off mati dong. Kalau always tuh gitu doang. Jadi kalau kita pilih misalkan pilih warna apa gitu, ntar always-nya kayak gitu. Tapi aku lebih suka warnanya Twice sih. Twice. Nih, warnanya Twice tuh warna-warna gitu. Berwarna-warna, ganti-ganti gitu. So guys, jadi aku bahagia banget ini tuh udah bisa ganti warna. So, jadi ini tandanya kalau lipstick kalian tuh official. Jadi buat kalian yang mau beli lipstick Twice tuh, pastiin lipstick kalian tuh official dan bisa berubah warna dan bisa nyambung ke apps-nya. So, itu dulu guys video dari aku. Semoga kalian suka. Bye, annyeong.